yaitu kita bersyukur menjadi manusia pilihan, menjadi orang pilihan. Tidak semuanya orang diberi hidayah, diberi iman seperti kita. Maka dari itu betul-betul kita harus bersyukur setiap saat. Jadi setiap saat kita harus bersyukur bahwa alhamdulillah. Yang kedua, kita bersyukur sekali, khususnya saya memiliki sahabat-sahabat seperti panjenengan, sahabat ngaji, sahabat bertakwa, ya, masya Allah, luar biasa. Karena salah satu pertanyaan nanti di akhirat itu siapa sahabatnya? Ya, jawab yang nabi itu, siapa sahabatnya? Itu salah satu pertanyaan. Kenapa demikian? Ternyata banyak hikmah. Kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh, tentunya kita akan ditemukan yang soleh. Saya senang dengan teringatkan tanda ini oleh sholat, ini oleh apa, saya diingatkan, jadi otomatis mau tidak mau saya juga menjaga itu. Itu saya sangat senang. Dan selanjutnya, I'm gonna go.
Oh,
Thank you.
Yes. 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 Y